di anjungan Teluk Kendari. Loh kok tiba-tiba dia udah duduk di sini gitu? Dasar Anda ya. Halo, hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Kali ini kita jalan-jalan sore sama anak-anak. Ada Lilo dan Hana. Tuh, mamanya ndak ikut karena lagi jaga rumah. Jadi ini kemarin alhamdulillah kita sudah ajak anak-anak, kita tepatin janji kita untuk ajak mereka main. Sekarang kita ajak lagi ke Kendari Beach karena katanya Lilo mau main di Biang Lala. Gitu guys. Walaupun saya jauh, tapi saya selalu ingat sama anak-anak ini, teman-teman, karena ya jarang sekali saya ketemu, jarang pulang. Pas ketemu mereka sudah sebesar ini, seperti itu. Jadi saya, kasih sayangku itu saya nggak bisa curahkan sama mereka begitu, karena ya jarak yang membatasi kita gitu. Jadi kalau Lilo ini, itu nama lengkapnya Humairah, itu nama panggilannya Lilo itu saya yang kasih nama. Kalau dulu mamaku itu panggilnya dia itu Aira, mamanya itu panggilnya Humairah. Tapi saya pikir itu terlalu panjang gitu. Jadi waktu itu saya main-main, saya bilang Umalilo gitu. Kayak anak bayi gitu kan, Humairah jadi Umalilo. Saya bilang-bilang begitu. Lama-lama jadi singkat-singkatnya jadi Lilo gitu. Jadi sampai sekarang panggilannya Lilo. Itu saya yang kasih nama. Terus kalau Hana ini, mamaku pernah kasih nama dia Nuna gitu. Nuna, tapi sekarang saya ketemu, kalau dipanggil Nuna dia sudah nggak mau lagi, katanya mau dipanggil Hana aja gitu. Oke, jadi ini kita lagi singgah ambil duit ya di ATM, terus nanti kita mau lanjut duduk-duduk di Kendari Beach dekat Biang Lala situ. Nih, jadi kita masuk di anjungan Teluk Kendari. Saya baru lihat ini loh, ternyata sudah ada bangunan seperti ini guys. Dulu di sini nih hanya Teluk Kendari, nggak ada yang dibangun menjorok seperti ini, tapi sekarang sudah ada ini. Ya, perubahan yang besar di Kendari, guys. Sudah rame gitu, kayak inovasi-inovasi gitu untuk tempat-tempat nongkrong. Nah, itu dia Biang Lala yang mau dinaik, tapi saya lihat itu lagi mati. Mungkin nggak tahu libur atau nanti malam baru jalan. Cantik teman-teman lampunya. Jadi ini saya berjalan menuju yang ke sebelah kanan, terus ada Biang Lala di sini. Tapi sayang Biang Lalanya nggak jalan, guys. Padahal Lilo pengen sekali main di sini katanya. Nggak tahu kapan, apa pengaruh libur Lebaran ataukah mungkin nanti sebentar malam baru buka. Tapi BTW ini kan malam Minggu. Seharusnya rame kan? Buka gitu. Jadi gimana Ji? Buka kah? Bisa. Oh bisa. Kamu berani nih? Berani lah. Kenapa? Tinggi sekali. Moin dong. Saya tanya dulu anak-anak, bagaimana? Mau naik ini kali lo? Hah? Balik dulu sini. Mau naik ini kah? Sudah pernah naik belum? Sudah pernah naik belum? Belum. Berani kan naik? Coba tanya yang kecil. Coba sini. Hana sini. Sini dulu. Mau naik itu kah? Tapi berani. Berani nggak naik? Berani nggak naik? Hah? Mana berani nggak? Bilang berani. Berani. Ayo, foto-foto.
di kuda-kuda. Mana kuda-kuda? Oh iya. Astaga, malam minggu enggak ada pengunjungnya, guys. Hanya kita saja di sini, jadi serasa milik sendiri. Dan bisanya juga tadi dia bilang ini bisa dimainkan walaupun hanya kita gitu yang main gitu. Mungkin orang-orang Kendari sudah pada bosan kali ya. Saya sendiri orang Kendari ya, cuma karena jarang pulang. Ya, akhirnya baru main juga di sini gitu. Jadi ya lebih antusias gitu untuk main di sini, merasakan main di kampung halaman sendiri ini. Tahu-tahu pulang sudah ada yang seperti ini nih. Karena dari dulu itu ya Teluk Kendari ini nggak ada pembangunan begini, guys. Hanya lurus saja gitu, kita duduk-duduk di pinggiran kayak gitu. Mungkin orang Kendari lama mungkin tahu lah bagaimana Kendari zaman dulu. Ini saya lihat sudah bagus inovasinya, makin kreatif. Akhirnya jalan, guys. Yang naik cuma 2 orang. Mereka sudah minta ampun, katanya pusing jadi mau turun. Jadi bagaimana melihat pengunjung? Ini taman bermainnya serasa milik kami karena yang datang cuma kami berempat. Padahal malam minggu. Iya, malam minggu. Dulu tuh ini ramai banget, cuma kan awal-awal doang ya ramainya, sekarang udah enggak. Iya, mungkin orang Kendari sudah puas mungkin. Jadi hanya kita yang antusias gitu pas datang ke sini. Anak-anak juga belum pernah main di sini gitu. Mentang-mentang tidak ada orang. Jadi ini lama banget berputarnya. Anak-anak sudah bilang pusing. Sudah minta ampun. Sudah minta ampun, mereka sudah KO. Dikasih tobat. Mereka sudah minta ampun, guys. Yeah, naik Miko juga. Naik nih. Kira aja pengunjung. Coba nih. Itu lantaran mereka udah pusing sampai turun dari kudanya. Belum berhenti, guys, putarannya lama sekali. Lama sekali putarannya. Loh, kok tiba-tiba dia udah duduk di sini gitu. Loh. Dasar Anda ya. Dan tiba-tiba, guys, mereka udah bertiga aja di situ tuh. Nah, ayo kita naik biang lala sekarang.